bolehkah kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini, boleh turun Rasul? Ya jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan turun Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan turun Nabi, turun Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia tidak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana, atau kuburan Habib. Kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia, bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli sorga, pasti sorga. Dari mana? Gak ada yang tahu seorang itu ahli sorga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, gak bisa kita jamin masuk sorga. Gak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, gak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka. Gak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan sorga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib-Habib mengatakan, saya ini tempatnya di sorga, ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium tangannya, diginiin tangannya nih. Harus cium. Kalau gak dicium, kamu kualat nanti. Ini gak boleh lah misalnya gitu. Harus cium. Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan dalam Islam, gak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib itibar Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia itibar. Kenyataan enggak itibar. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah, bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia. Minta kepada Allah melalui dia, minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun minta kepada dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain. Selamat tahu. Dilundahin dulu air putihnya. Islam gak ngajarkan seperti itu. Islam ngajarkan yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang itu juga. Saya katakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Kamu jawab itu di hari kiamat. Orang sesat di hari dia. Gak tahu orang kebenaran. Anda mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang anda tahu? Apa? Gak tahu kebenaran, gak tahu Quran, gak tahu tafsir, gak tahu tauhid, gak tahu manhaj, gak tahu akidah yang benar, gak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada. Seperti yang diajarkan. Ini saya sampaikan seperti ini karena kita lihat kenyataan yang ada seperti itu. Dan terlalu berlebihan juga masyarakat mengagungkan mereka. Saatnya pun mereka betul-betul turun Nabi, ya buktikan dengan melakukan amal-amal soleh. Dan ketakutan kepada Allah, gak ada bedanya. Dengan siapapun juga. Bahwa Nabi sendiri pun melakukan amal-amal soleh. Bahkan Nabi mengatakan kepada Fatimah, Fatimah anaknya Nabi, ya Fatimah binti Muhammadin salimi mimma li masyiti la ughni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, minta kamu dariku harta. Karena anaknya Nabi, perempuan, kamu minta dariku harta. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah pada hari kiamat. Anaknya bisa selamat. Nabi katakan demikian dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Ini yang harus diperhatikan juga seperti itu. Pengakuan-pengakuan bisa aja orang mengaku. Ya siapapun bisa. Keturunan Arab, keturunan Nabi, saya juga bisa bikin silsilah keturunan Nabi. Ya. Ya seorang Arab, keturunan Arab, bisa aja bikin silsilah keturunan Nabi. Tapi ngomong-ngomong, gak boleh. Tapi bukan itu, sekarang bagaimana dia melaksanakan ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang kita saksikan di depan tadi adalah merupakan potongan sebuah video dari pengajian Ustadz Jasid yang telah berlangsung 11 tahun yang lalu. Di dalam pengajian tersebut ada jamaahnya yang menanyakan bagaimana tentang para habaib. Sebagaimana kita ketahui di dalam video tersebut ya, Ustadz Jazid menjawab bahwa para habaib itu sebenarnya banyak berbohong. Nah, kalau fenomena saat sekarang ini masyarakat lagi banyak yang membicarakan banyak konten-konten yang
menyudutkan para habaib, sebenarnya 11 tahun yang lalu Ustadz Yazid seperti yang kita lihat di dalam video tadi juga sudah mengatakan bahwa tidak benar para habaib itu sesungguhnya. Jadi bukan kelompok atau grupnya Kaimat saja yang sekarang-sekarang ini membicarakannya. Setahu sebelumnya juga sudah ada yang mengatakan seperti itu, seperti halnya Ustadz Yazid tadi. Karena si Mbak ini bukan kelompoknya Kaimat, di dalam hal ini si Mbak ini adalah netral ya, jadi hanya menyampaikan kebenaran. Makanya saya sampaikan kebenaran, dan kebenaran itu menurut saya nih ya, ada di pihak Kaimat. Jadi salah satu contohnya video Ustadz Yazid tadi saya tampilkan di sini agar panjenengan bisa ngerti yang sesungguhnya bahwasanya para habaib itu tidak benar. Semoga saja harapan Simba hati panjenengan itu tergugah ya, sadar begitu. Tapi kalau panjenengan tetap meyakini takzim, takluk, tunduk, patuh pada para habaib, ya monggo kerso. Saya juga tidak memaksa, karena mungkin saja panjenengan memang bolone begitu. Tapi jangan menyalahkan Kiai Imat yang sekarang ini kelompoknya kontra kepada para habaib, karena memang habaib yang ada di kita ini yang Simba amati perilakunya juga banyak penyimpangan-penyimpangan. Habib Lutfi saja yang kita tengarai, kita selama ini meyakini dia seorang habib yang benar, yang soleh, yang alim, yang NKRI, nyatanya sekarang bongkar kedoknya dan juga punya tujuan tertentu. Penyelenggaraan bisa mencari berita-berita tersebut di kanal YouTube, di media sosial YouTube itu banyak yang memberitakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan para habaib. Jadi bagi orang yang netral, yang tidak terdoktrin oleh habib, pastinya akan segera menyadarinya bahwa para habib itu tidak benar. Bukan saya membencinya, bukan. Yang saya tidak setuju adalah perilaku dan perbuatan dari para habaib yang menyimpang dan membahayakan NKRI. Contohnya di dalam membuat makam-makam palsu, membelokkan sejarah, mendoktrin kaum pribumi. Seolah-olah penyelidikan itu semuanya dibodoh-bodohi akan dijadikan sebagai bawahannya atau kesetnya. Kalau tentang nasab, buat Simba pribadi nih ya, mau nyambung, mau nggak nyambung, nggak jadi masalah. Seperti apa yang dikatakan Ustadz Yazid di dalam video di depan tadi, kalau memang keturunan Nabi, ya tunjukkan dong akhlaknya, ikuti seperti Kanjeng Nabi. Dan semua orang itu, menurut Ustadz Yazid tadi ya, maksudnya ya, hadapan Allah sama saja. Siti Fatimah, anak putri Kanjeng Nabi sendiri, itu tidak dijamin surga oleh Rasulullah. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Yazid tadi. Jadi kalau selama ini para habib itu cuap-cuap dongeng kepada panjenengan, bisa menjamin surga asal dekat mereka, asal jangan disakiti, asal harus dimuliakan dan lain-lain, ya itu penipuan belaka, penyelang dibodoh-bodohi. Makanya saya selaku orang tua berusaha menyampaikan kebenaran, bukan Simba ini mendukung pihak Imat begitu ya. Akan tetapi kemungkinan saja karena kebenaran itu ada di pihak Kiai Imat, seolah-olah saya ini berada di pihak Kiai Imat. Adapun tujuan Simba adalah menyampaikan hal kebenaran. Sedangkan masalah polemik nasab, saya juga tidak peduli, menyambung enggaknya enggak masalah. Tapi kelakuannya, yang membelokkan sejarah, yang membuat makam palsu, yang membodoh-bodohi kita, ini Simba sampaikan kepada panjenengan, panjenengan supaya sadar ya, tidak memakai kacamata kuda. Toh banyak orang-orang yang telah mengatakan bahwa sebenarnya para habib itu banyak bohongnya ya, penipuan kepada kita semuanya. Saya rasa begitu saja, semoga video dari Ustadz Yazid tadi juga menjadikan rekomendasi buat panjenengan supaya punya pemikiran yang jernih. Akan tetapi sekali lagi, kalau panjenengan tetap kekeh, tetap tunduk patuh terhadap para habaib, ya silahkan monggo kerso lah. Saya juga tidak melarang, tapi jangan
menjelek-jelekkan orang yang tidak percaya kepada para habaib. Sebenarnya orang yang sudah tidak percaya kepada para habaib itu orang yang cerdas. Karena sekarang ini pemberitaan-pemberitaan itu sudah mudah didapatkan. Jadi gunakan pemikiran Anda itu secara rasional. Jangan sekedar tunduk, patuh, takluk, ya. Kebetulan saja kalau di tempat simbah nggak ada habaib. Karena orang-orang di tempat simbah itu rasional pemikirannya. Kalau akhlaknya yang baik ya diikutin gitu ya. Makanya nggak laku tuh habib di tempat simbah. Satu kecamatan nggak ada habibnya. Bahkan kemungkinan saja satu kabupaten pun juga nggak ada habibnya. Sebab nggak laku. Sebab orangnya kritis-kritis. Orangnya pandai-pandai mau menggunakan otak yang cerdas. Kan begitu. Sekali lagi, bagi panjenengan yang masih tertutup hatinya, hanya taklik buta pada para habaib, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Yaci tadi membuka hati nurani panjenengan. Tapi sekali lagi, kalau panjenengan tetap kekeh, takluk, tunduk, patuh pada para habaib, mau kesel, silakan saja. Asal jangan memaksakan atau menjelek-jelekkan pada orang yang sudah tidak percaya kepada para habaib. Napsi-napsi lah. Gitu. Mungkin saja karena panjenengan bolone, pacar kan bolone mas. Tapi ingat, saya sebagai orang tua mengingatkan jangan sampai negeri kita dicaplok oleh para habaib Balawi seperti halnya negara Palestina. Karena indikasi ke arah sana itu ada. Sudah berulang kali saya menyampaikan di dalam video saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.